Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. Sorry teman-teman, saya lupa, saya lagi siaran. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Uzeming teman-teman. Oke sorry tadi ada kesalahan sedikit, saya lagi makan kuaci teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di konten saya teman-teman ya. Oke hari ini saya akan menepati janji saya ke kemarin teman-temannya, karena saya kemarin saya kan sebelumnya buat konten Mobile Legend lagi, saya berjanji akan mereview hero baru yang bernama Lily ya teman-teman, yang tipe mage tersebut teman-teman. Di sini saya akan membagi trik atau bagaimana cara menggunakan Lily ini teman-temannya, khususnya yang kalian yang memakai user mage teman-teman. Oke untuk video saya jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke langsung saja kita mulai gamenya teman-teman ya. Oke 1, 2, 3 go. Oke teman-teman, kita sudah mulai teman-teman ya. Ini kita memakai hero langsung aja di Lily ya teman-teman ya, atau tipe mage push atau poke. Oke, di sini dia itu ada memiliki itu Lily yang mendapatkan kekuatan dari Gloom, meningkatkan movement speednya gitu ya. Dan yang kedua adalah Lily melepaskan sebuah attack wave ke baru. Lily memutuskan hidup energi ke area yang telah ditentukan. Dan yang ketiga kita segera kembali posisi Black Soul berada 4 detik. Menggunakan shadow energi banyak gitu ya teman-teman. Jadi dia ini yang pertama ya, kalau kalian memakai Lily ya, kalian menggunakan itu kalau menurut saya ya, pertama skill 2 baru skill 1, karena apabila skill 2 dilepaskan dia ada 5 seperti 5 kali menembakkan itu bola energi teman-teman ya, bola energi shadow gitu. Terus apabila kalau sudah ditembakkan itu kan dia bisa, misalnya di tempat-tempatnya itu ada bola energi gitu, tapi terus kalau skillnya dilempar ke bola tersebut dia akan meledak teman-teman, dan itu akan menyebabkan damage kepada musuh teman-temannya. Oke langsung aja kita main teman-teman. Jadi ada 5 kan. Jadi kalau misalnya nanti ultinya itu ada enggak terlalu bagus. Kalau ultinya sih bagusnya dia untuk kayak menghindarkan lari teman-teman. Dia lari terus darahnya bertambah dan dia move atau speednya bertambah teman-teman. Oke langsung aja kita saksikan teman-teman ya. Oke kita jaga di bawah lagi. Oke di situ sudah ada moskop teman-teman, yang jaga teman-teman. Ini saya kita lepaskan dulu balon energi. Oke meledak teman-teman dia teman. Oke mantap, sekarang moskop dalam moskopnya teman-teman, mantap. Terus buat dapat kita. Oke kita push turun bawah teman-teman. Tapi kalau sudah jadi si siapa Lily ini, dia damage-nya bakal sakit teman-teman. Oke kita dikejar sama si Roger teman-teman, dan ada juga monster di sini teman-teman. You will go
Oke, kita lepaskan skill satunya. Oke, meledak. Aduh. Oke, segera kita teman-teman. Oke, kita terikirkan dan lanjut. Bentar. Oke, dua bentar ini kita habiskan dulu dari terikirnya. Aduh, habis lagi dengan aku. Waktunya kita terikir ya teman-temannya, teman. Bentar. Oke, dapat kita ultinya, langsung aja kembali dulu ke recall, kita isi kita mana kita teman-temannya. Kalau menurutku sih, kalau si dari penampilannya Lily ini agak bagus teman-temannya, suka. Dia warna ungu dan hitam, rambutnya juga dicat ungu dan hitam, kan kiri bajunya dia. Outfitnya dia itu warnanya bukan hitam ungu teman-temannya. Oke. Itu ada jejak-jejak kaki. Apabila ulti dia itu bisa mundur teman-teman ya. Tapi aku jarang sih pakai ultinya ini. Ini ada yang keadaan tersedesak aja teman-teman. Jadi kalau kalian pakai si Lily ini jangan terlalu maju teman-teman. Kalian harus mundur-mundur di belakang lah teman-teman ya. Jaga jarak dari musuh. Okay. Initiate retreat. An ally has been slain. Teman kita sama teman kita jaga Roger nih. Oke, turun bawah sedikit lagi kita hancurkan teman-temannya. Oke, 4 teman-temannya di bawah saya dikeroyokin ini. Saking kewalahannya melawan saya dia. Waduh. Oke, mantap, tengah di jebol sudah. We can be good friends indeed. Ya, di moskop dan kita tadi di basminya teman-temannya, jadi menghentikan pergerakan minion kita bantu. Oke, kita kejar dikit lagi teman-teman. Oke, kita lari teman-teman. Tuh hilang jejak teman-teman, dia berhasil lari teman-teman. Oke, kita mundur aja ke papa, gak boleh nafsu. Kita di sini sudah kill 1, masih mati 0 dan assist belum ada ya. Oke, kita hancurkan turunnya sedikit lagi. Oke, mantap. Oke. Lapis yang pertama sudah kita hancurkan. Tinggal 2 lapis lagi dia teman-temannya. Pertahanannya. Kita harus jauh-jauh dari musuh teman-teman. Kalau kena bahaya, nggak bisa bergerak kita. Dikit lagi, dikit lagi. Oh, sudah.
apa itu maskernya, mantap kena. Itu kena, mantap kena. Itu kena. Jadi maskop itu terlalu nafsu dia teman. Jadi akhirnya kena. Oke mantap, kita jadi sudah kill. Dan kita skor dari 5-3 teman-teman dari 7 menit teman-teman. Coba kita bermain. Untung teman saya dapat teman-teman GG teman-teman. Oke, thank you. Oke, mantap keren. Oke, kita lanjut. Bawah kita teman-teman. Oke, keren, mantap. Tuh, tembak wajah bener bersenjungan. Oke, kita sekarang biarin nanti kita tinggalin. Kita sekarang kita turun tengah lagi, kita jebolin teman-temannya. Kita bantu guys, kita oke mati dulu nih temennya, iri tengah sudah keburu lari. Kita sini menggangguin semua skop ya. Ini ada pani, bahaya. Nah, kita pakai ultinya temennya dan udara kita bertambah. Jadi kalau kalian pakai Liliana, nggak bisa kalian serang dari jarak dekat teman-teman, harus tapi harus dari jarak jauh. Bukan dari jarak jauh, tapi ada jaraknya teman-teman. Nah, kalau kalian dari jarak dekat, pasti kalian langsung diciduk teman-teman. Oke, kita tengah lagi kita push teman-teman ya. Oke, mantap, di atas sudah hancur. Kita bantu ciduk si Balmun. Oke, mantap. Kita ganggu pergerakan musuhnya. Oke, panik. Kita ciduk dia, biar kena. Mantap. Cokil 3 kata teman-teman. Kebolan dari kita yang di sisi ini terlalu banyak pakai. Oke, dan kita sudah mencukup menekan pergerakan musuh-musuhnya. Oke, kena. Oke, kena 4-0 teman-teman. Asisnya kita 3 teman-temannya. Oke. Oke, kita dikejar oleh Pani teman-teman. Mantap, kena, mantap. Oke, kita mau stop nih, kita mundur dia temennya. Bisa aku hadapin sendiri. Oke, dikejar teman-teman.
Mantap. Oke, mana kita sedikit ini. Pikir apa yang ini. Oke, di sini yang ada. Oke, lari deh, lari. Oke, kita bantu teman-teman di tengah teman-teman. Oke, kita bantu. Oke, mantap. Oke. Ih, banyak yang bolong lagi ke sini. Oke, dikit lagi dalam. Mantap. Dapat, cok. GG banget. Oke, kita cekan turun bawah. Kemen. Ada lagi terus. Woy, mantap. Oke, teman-teman. Dia mati, dia rusak gitu ya. Santai dulu. Oke, mantap. Kejar. Oke. Oke, kita mundur teman-teman. Aduh, dikejar aja kita teman-teman. Oke, aduh. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kenapa ya? No. Jadi ultinya, berguna seperti itu gimana? Jadi kita bisa ngeprank langsung teman-teman. Kita lari dari sedikit, terus kita gunakan ulti. Kita kembali di jejak 4 detik sebelumnya teman-teman ya. 4 detik ulti sebelumnya. Dan darah kita akan bertambah teman-teman. Anjay. MVP cok, MVP. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya sekali lagi. Jadi itulah tips dan trik yang saya sampaikan dalam bermain Mobile Legends memakai hero Lilia tipe mage teman-teman. Dan saya mohon untuk disupport terus channel saya dan semoga bisa terhibur bermanfaat buat kalian teman-teman. Oke, sampai jumpa di video.